Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di partai final Piala AFF 2020. Partai puncak akan digelar dua laga di National Stadium, yakni pada 29 Desember 2021 dan leg kedua yakni Sabtu 1 Januari 2022. Timnas Indonesia ke final setelah menang agregat 5-3 atas Singapura di semifinal. Sementara Thailand mengalahkan juara bertahan Vietnam dengan agregat 2-0. Menjelang pertandingan final, selain kiprah impresif kedua tim, jersey atau seragam bertanding dari masing-masing kesebelasan juga menjadi perhatian. Selama gelaran Piala AFF 2020, Timnas Indonesia baru memakai jersey utama berwarna merah dan jersey tandang putih hijau. Garuda memakai jersey merah kebanggaan sebanyak 3 kali, yakni melawan Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Dan seragam putih 3 kali, yakni melawan Laos, Vietnam, dan juga Singapura. Jersey hitam juga sudah pernah digunakan Garuda dalam beberapa pertandingan. Salah satunya adalah laga uji coba Timnas U23 melawan Bali United pada medio Maret. Sementara Timnas Thailand dengan aparel warik telah memakai 3 warna seragam di Piala AFF 2020 kali ini. Ketiga warna tersebut adalah biru sebagai seragam tempur utama, lalu putih dan merah marun. Masing-masing warna jersey itu telah digunakan Chanathip Songkrasin dan kawan-kawan 2 kali di Piala AFF 2020. Lalu kenapa Timnas Indonesia hanya memakai jersey merah dan putih di Piala AFF 2020? Hal ini telah dijawab oleh senior designer Nils, yakni Fajar Ramadan, melalui cuitannya di Twitter saat tengah menjawab pertanyaan followersnya soal Mills yang tak menjual patch Piala AFF. Dia juga menyinggung jersey ketiga Indonesia. Dijelaskan Fajar Ramadan bahwa Timnas Indonesia tidak membawa jersey ketiga di Piala AFF 2020. Lebih lanjut, Fajar Ramadan mengatakan bahwa seusai permintaan PSSI, Timnas hanya membawa jersey merah dan putih di Piala AFF 2020. Fajar Ramadan juga memberikan pandangan, final Piala AFF 2020 akan membuat Indonesia dan Thailand bergantian memakai jersey kandang dan tandang. Hal ini mengingat kedua kesebelasan tampil dengan jersey home away pada laga dua leg semifinal. Pertemuan pertama Timnas Indonesia di partai final kontra Thailand menggunakan jersey merah, sementara pertemuan kedua Indonesia akan menggunakan jersey putih hijau karena berstatus sebagai tim tamu. Bagaimana menurut teman-teman dengan jersey ketika Timnas Indonesia yang menggunakan warna dominan hitam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.